Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat beriman. Semua umat muslim mendapatkan akhir hidup yang baik atau husnul khotimah. Jika seseorang di akhir hayatnya husnul khotimah, maka jalan menuju surga Allah lebih mudahkan. Mengapa akhir hidup yang baik itu penting? Karena balasan perbuatan bergantung akhir hayat seseorang. Hal ini berdasarkan pada hadis, sesungguhnya setiap amalan tergantung pada akhirnya. Hadis riwayat Bukhari. Lalu bagaimana pengetahuan seseorang husnul khotimah? Berikut adalah tanda-tandanya. Namun sebelum lanjut, jangan lupa klik subscribe, like, dan lonceng notifikasi untuk mendukung channel ini agar terus menyiarkan syiar Islam. Mengucapkan kalimat syahadat saat meninggal. Sahabat beriman, tanda-tanda husnul khotimah bisa dilihat oleh orang yang akan meninggal maupun orang lain. Salah satu tanda husnul khotimah yang bisa dilihat oleh orang lain adalah seseorang sebelum ajal menjemput mengucapkan syahadat. Mengucapkan dua kalimat syahadat adalah salah satu penanda akhir yang baik. Dari Mu'az bin Jabal radhiyallahu anha, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Barang siapa yang akhir perkataannya adalah la ilaha illallah, tidak ada sesembahan yang berhak disembah selain Allah, maka dia akan masuk surga." Hadis riwayat Abu Daud. Meninggal karena taun, wabah atau sampar. Dalam kitabnya Zadud Ma'ad, Ibnu Qayyim Al-Jauzi mengatakan bahwa taun adalah sejenis wabah penyakit. Berdasarkan pendapat ahli medis, taun adalah pembengkakan kronis dan ganas. Bahkan saat ganas dan nyeri hingga menyebabkan pembengkakan dan kulit yang ada di sekitarnya berubah menjadi warna hitam, hijau atau buram dan cepat bernanah. Pembengkakan ini biasanya terjadi di bagian ketiak, belakang telinga, puncak hidung dan sekitar daging lunak. Tahun 12 Hijriah, pasukan muslimin yang ada di Syam mendapat musibah ini. Akibatnya sekitar 25.000 orang meninggal dunia. Ini terjadi di zaman Umar bin Khattab. Apabila seseorang menemui ajalnya karena wabah atau sampar, maka akan husnul khotimah. Sampar dapat diartikan sebagai penyakit menular. Hal ini berdasarkan sabda Rasulullah SAW, mati karena sampar adalah syahid bagi setiap muslim. Hadis riwayat Bukhari. Dahinya berkeringat. Sahabat beriman, dahi yang berkeringat adalah salah satu pertanda seseorang husnul khotimah. Mengapa demikian? Para ulama mengatakan bahwa dahi yang berkeringat menunjukkan beratnya kematian. Beban berat seperti itu dinilai sebagai pengampun dosa atau ditinggikannya derajat orang tersebut. Sebagaimana ulama juga mengatakan bahwa dahi yang berkeringat adalah pertanda baik. Hal ini pun diperkuat oleh sebuah hadis dari Ibnu Buraidah dari ayahnya bahwa ia berada di Khurasan. Ia menjenguk saudaranya yang sakit. Ia menemuinya tengah sekarat dan dahinya berkeringat. Ia berkata, "Allahu Akbar. Aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, orang mukmin meninggal dunia dengan mengeluarkan keringat di dahinya." Hadis riwayat Ahmad. Syahid di medan perang. Orang yang meninggal karena menegakkan agama Allah atau membela kebenaran digolongkan ke dalam mati syahid. Orang yang meninggal tidak akan ditanyai dalam kubur oleh dua malaikat yang bertanya seputar agama Nabi dan Rabbnya, karena mereka telah bertaruh nyawa untuk menegakkan dan meninggikan kalimat Allah Azza wa Jalla. Orang yang mati syahid karena menegakkan agama Allah tidak dimandikan, tidak dikafani atau tidak disolatkan. Mereka dikubur dengan pakaian yang mereka kenakan, walaupun berlumuran darah, sama seperti perintah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pada saat perang Uhud. Mereka akan dibangkitkan dalam keadaan luka yang mengeluarkan darah, tapi aromanya wangi kasturi. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, "Janganlah kamu mengira bahwa orang-orang yang gugur di jalan Allah itu mati. Bahkan mereka hidup di sisi Rabb mereka dengan mendapatkan rizki." Surah Ali Imran ayat 169. Meninggal pada malam atau siang hari Jumat. Sebuah kematian adalah hal yang pasti.
Namun tidak ada yang bisa mengetahui kapan, di mana, dan bagaimana kita akan menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang perlu kita lakukan adalah mempersiapkan bekal dan amal sebanyak-banyaknya agar akhir hayat kita menjadi husnul khotimah. Salah satu tanda seorang husnul khotimah adalah meninggal pada malam atau siang hari Jumat. Hal ini sesuai dalam hadis Abdullah bin Amr radhiyallahu anha. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tidaklah seseorang muslim meninggal pada hari Jumat atau malam Jumat, melainkan Allah akan melindunginya dari siksa kubur." Hadis riwayat Tirmizi. Orang-orang yang meninggal pada hari Jumat adalah pertanda baik dan mulia. Namun kita tidak bisa mengatakan bahwa orang yang meninggal selain hari Jumat itu buruk. Banyak kekasih Allah yang meninggal bukan hari Jumat. Semoga kita diberikan akhir yang baik agar lebih mudah masuk ke surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Meninggal karena menjaga harta. Orang yang membela diri dari perampok atau begal lantas meninggal, maka ia bisa dicatat syahid. Ada beberapa hadis tentang dibolehkan membela diri ketika berhadapan dengan orang yang ingin merampas atau merampok harta kita. Sekaligus menguatkan bahwa orang yang membela diri dan hartanya kemudian meninggal karena hal tersebut, maka ia dikategorikan syahid. Dari Sa'id bin Sa'id dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau bersabda, "Siapa yang dibunuh karena membela hartanya maka ia syahid. Siapa yang dibunuh karena membela keluarganya maka ia syahid. Siapa yang dibunuh karena membela darahnya atau karena membela agamanya, ia syahid." Hadis riwayat Abu Daud. Meninggal dalam keadaan berjaga di jalan Allah. Pada zaman Rasulullah SAW, kegiatan berjaga-jaga di jalan Allah adalah termasuk ribat. Dahulu berjaga-jaga di sini maksudnya adalah keberadaan tentara Islam dengan senjata yang lengkap, disertai perlengkapan perangnya di daerah perbatasan yang memungkinkan dimasuki musuh atau pihak musuh yang menyerang kaum muslimin. Para ulama ahli hadis juga sepakat berjaga-jaga atau kalau di Indonesia mirip seperti ronda juga termasuk ribat. Jika niatnya ikhlas karena menjaga kaum muslimin dari rasa aman dan dalam beribadah, pahalanya tentunya sangat besar, setara dengan jihad di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika seseorang meninggal dalam kondisi ini, maka dia akan mendapatkan ganjaran dari Allah. Salman Al-Farisi radhiyallahu anha menyebutkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Berjaga-jaga di jalan Allah sehari dan semalam lebih baik daripada puasa sebulan dan sholat sebulan. Bila ia meninggal, amalnya yang biasa ia lakukan ketika masih hidup terus dianggap berlangsung dan rizkinya serta aman dari fitnah pertanyaan kubur." Hadis riwayat Muslim. Meninggal dalam keadaan beramal soleh. Setiap orang, khususnya muslim, tentu mendambakan akhir hayatnya husnul khotimah. Jangan sampai akhir hayat kita buruk atau su'ul khotimah. Su'ul khotimah bisa kita hindari dengan menjauhi hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari menjaga amalan-amalan baik secara konsisten. Jika ingin husnul khotimah, beramal solehlah. Hal ini sabda Nabi dari Huzaifah radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan tentang orang yang meninggal dalam kondisi beramal. Siapa yang menyatakan la ilaha illallah, ikhlas mengharap wajah Allah, dan dia akhiri hidupnya dengan ikrar ini, maka dia masuk surga. Siapa yang berpuasa dengan ikhlas mengharap wajah Allah, dan dia akhir hidupnya dengan puasa ini, maka dia masuk surga. Siapa yang sedekah dengan ikhlas mengharap wajah Allah, dan dia akhiri hidupnya dengan sedekah ini, maka dia masuk surga. Hadis riwayat Ahmad dan disahihkan Syuaib Al-Arnaud. Meninggal karena sakit perut. Sakit perut yang dimaksudkan di sini seperti diare yang parah karena salah pencernaan atau campuran rusak makanan dan enzim pencernaan, disebabkan oleh adanya sisa-sisa bahan yang tidak dibutuhkan lagi oleh pencernaan. Orang yang meninggal karena sakit perut baginya pahala mati syahid, tapi mayatnya tetap dimandikan, dikafani, dan disolatkan. Tentu berbeda dengan orang yang syahid di medan perang yang dikubur dengan pakaian syahidnya. Orang yang meninggal karena sakit perut dan syahid berdasarkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Syuhada itu ada lima, yaitu orang yang meninggal karena penyakit taun, orang yang meninggal karena penyakit perut,
orang yang mati tenggelam, orang yang meninggal karena tertimpa reruntuhan, dan orang-orang yang jujur di jalan Allah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ibu yang anaknya masih dalam kandungan. Salah satu keistimewaan wanita adalah hamil dan melahirkan. Hal itu pula lah yang dianggap sebagai penyempurna menjadi seorang perempuan dan istri. Jika seorang wanita meninggal dalam keadaan hamil atau bersalin, Allah menjanjikan surga baginya. Sebagaimana janji Allah kepada syuhada yang gugur di medan perang untuk membela agama Allah. Hal ini pun diperkuat dengan hadis Ubadah Ibnu Samit. Ia mengatakan bahwa Rasulullah menyebutkan beberapa syuhada dari kalangan umatnya. Di antaranya, wanita yang meninggal karena anaknya yang masih dalam kandungannya adalah mati syahid. Anaknya akan menariknya dengan tali pusarnya ke syurga. Hadis riwayat Ahmad, Ad-Darimi, At-Tashali, dan At-Tayalisi, dan sanadnya sahih. Nah sahabat beriman, itulah tanda-tanda orang yang husnul khotimah. Tanda-tanda ini adalah tanda-tanda yang bisa dilihat orang lain ketika seseorang meninggal. Semoga kita adalah salah satu dari orang yang akhir hayatnya baik atau husnul khotimah, bukan su'ul khotimah. Amin, amin ya rabbal alamin.